Jadi tadi ada desa 11 desa itu sudah dikaji ya. Kalau kita mau turutin sih mungkin enggak 11, mungkin biasanya sampai 20. Semua pasti mau pengkaran, tapi dengan kajian ini kan sudah melewati tahapan-tahapan verifikasi dan regulasi yang ada ya. Pertama dari sisi kemampuan ketika nanti dia menjadi desa definitif, apakah dia mampu untuk mengelola sumber daya baik itu alam, sumber daya manusia yang ada di desa itu ya. Tapi selanjutnya juga kita melihat potensi yang ada di dalam situ. Terus juga kebijakan-kebijakan yang lain berkaitan dengan pemangkasan birokrasi. Ya mungkin kalau tetap menginduk, pertama susah untuk mengurusnya. Ya susah dalam artian panjang prosesnya. Tapi kalau udah menjadi desa sendiri, dia bisa membangun desanya sendiri. Dalam pengurusan-pengurusan administrasi dan sebagainya. Kalau jaminan masalah kesejahteraan pasti. Dengan dibentuknya desa, pasti dia akan lebih cepat untuk dalam membangun, dalam sejahterakan. Sama dengan kabupaten ketika dimekarkan, pasti dia akan lebih cepat ya dalam pembangunan.